Halo adik-adik, selamat datang di Han Kids. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan fungsi dan juga jenis-jenis alat konstruksi. Ekskavator. Ekskavator merupakan peralatan yang terdiri atas beberapa bagian seperti lengan, jungkat-jungkit, dan juga kokpit. Komponen tersebut saling terhubung satu sama lain dan juga dapat berputar. Alat berat ekskavator memiliki sejumlah pilihan ukuran, mulai dari ukuran kecil hingga yang besar. Well stamp. Well stamp merupakan alat yang biasa digunakan untuk memadatkan permukaan aspal atau tanah. Well stamp biasanya digunakan saat akan membuat jalan raya. Bulldozer. Bulldozer merupakan alat berat yang dilengkapi dengan pisau pendorong. Alat tersebut dapat digunakan untuk beberapa fungsi, seperti menarik beban, meratakan tanah, dan juga untuk menimbun tanah. Tower crane. Tower crane merupakan salah satu jenis alat berat yang sering digunakan untuk membangun gedung bertingkat atau jembatan. Tower crane biasanya digunakan untuk mengangkut material, bahan, atau konstruksi bangunan dari bawah menuju bagian yang ada di atas. Wheel loader. Wheel loader merupakan salah satu alat berat yang mirip dengan bulldozer. Wheel loader biasanya digunakan untuk mengangkat material yang akan dimuat ke dalam dump truck atau memindahkan material ke tempat lain. Dump truck. Dump truck merupakan peralatan konstruksi yang sering ditemui di berbagai tempat, bahkan juga ketika melintas di jalan raya. Dump truck merupakan alat pengangkut yang berguna memindahkan atau mengangkut material dalam jumlah besar. Diesel hammer. Diesel hammer merupakan salah satu alat berat yang digunakan untuk memancang atau memukul tiang pancang ke dalam tanah. Yang pancang tersebut biasanya digunakan untuk pondasi sebuah bangunan bertingkat, jembatan, dermaga, atau untuk pembangunan gedung. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya adik-adik. Terima kasih.